Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ma'asyar muslimin, saudara-saudara, para ayah, para ibu, para ikhwah dan adik sekalian, baik yang menjadi panitia kajian pagi hari ini maupun yang hadir di Masjid Agung Sukoharjo maupun yang bertebaran di bumi pertiwi ini melalui radio suara Al-Quran, radio Al-Um 102,5 FM Malang, radio Mu'ad Ibn Jabal di Kendari, radio Gemah Madinah Martapura, dan radio Bin Bas di Jakarta. Semuanya yang kami cintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, berada di dalam jalan kebenaran dan dijauhkan dari segala fitnah dan keburukan. Allahumma amin. Ikhwah sekalian, ikhwani akhwati fiddin azakumullah, pada pagi hari ini insyaallah dengan izin Allah dan dengan memohon taufik darinya, memohon tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, kita akan mengkaji satu bab ilmu dari agama kita, agama Islam, yang sangat kita perlukan. Ilmu ini masuk ke dalam ilmu hikmah, masuk dalam ilmu tarhib, masuk dalam ilmu motivasi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sifat beliau adalah wa yu'jibuhu al-fa'l. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan al-fa'l, al-kalimah hasanah, ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik yang bisa melahirkan motivasi di dalam hati yang mendengarkan, yang bisa menguatkan semangat dalam kebajikan, yang bisa menumbuhkan rasa optimisme dan husnuzon kepada Allah, dan berharap kebaikan yang banyak dari Allah, jauh dari keterputusasaan, jauh dari kesusahan. Ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi sudah kita terangkan bahwa Rasulullah sangat benci terhadap tiaroh, benci terhadap perasaan-perasaan minder, pesimis, bernasib sial karena hal-hal yang tidak masuk akal, tidak rasional. Dan kebalikannya, Rasulullah adalah suka al-fa'l. Wa ma huwa al-fa'l ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-kalimah as-salihah yasma'uha ahadukum, ucapan-ucapan yang baik yang didengar oleh salah seorang kalian. Rawahu Muslim. Baik.
Jamaah rahimakumullah, jadi kajian ini kita gelar, kita adakan adalah untuk memahami hikmah, untuk menyerap hikmah yang nantinya untuk bisa menerapkan hikmah dalam bentuk lebih banyak, dalam bentuk lebih sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-hikmah yang itu adalah di atas ilmu. Al-hikmah itu di atas ilmu, bukan sekedar ilmu, karena sifatnya perilaku. Kalau ilmu masih pengetahuan. Ilmu yang benar di atasnya adalah hikmah, perilaku yang benar, perilaku yang tepat. Itu yang kita inginkan, karena itu menjadi salah satu manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah Muhammad, mengajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah dan mau'izah yang baik, wajadilhum dan beratlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, dibuka atap rumahku saat aku berada di Makkah. Lalu Jibril alaihissalam turun lalu membelah dadaku. Kemudian Jibril alaihissalam mengambil air zam-zam lalu membawa bokor yang terbuat dari emas, lalu bokor emas yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan iman. Jadi isinya bokor itu adalah hikmah dan iman. Fa'afraghaha fi sadri, lalu dituangkan secara penuh hikmah dan iman yang ada di dalam bokor itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama. Kemudian tanganku diambil, dipegang, dan aku dimi'rajkan ke langit. Maksud daripada hadis ini kaitannya dengan materi kita. Kita hadirkan hadis ini di sini adalah bahwa yang namanya hikmah itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dakwah baik beliau, dari keberhasilan beliau. Dan hikmah adalah sesuatu yang mendasar di dalam diri beliau, di dalam dakwah beliau. Yang hikmah diterjemah oleh para ulama dengan berbagai macam ungkapan, yang satu dengan lainnya saling membenarkan dan melengkapi, tidak bertentangan. Yaitu al-qaulus sahib alladhi warata fi'lan sahihan, ucapan yang benar yang bisa mewariskan perbuatan yang benar pula. Jadi hikmah di atasnya ilmu. Ilmu yang melahirkan amal soleh itu hikmah. Ilmu yang benar melahirkan sikap yang bijak dan tepat itu hikmah. Atau dengan ungkapan lain, itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wifqi dzalikal ilm. Memantapkan ilmu, menyempurnakan ilmu, dan menjalankan program, menjalankan tindakan, perbuatan, keputusan, kebijakan sesuai dengan konsekuensi ilmu tersebut. Atau dengan ungkapan lain, ilmun yura'a fihi islahu halin nas islahan mustamirran la yataghayyar,
ilmu yang memberikan perhatian terhadap kondisi manusia untuk memperbaiki manusia dengan perbaikan yang terus menerus dan mantap, konstan, tidak berubah-ubah. Atau dengan ungkapan lain yang sangat terkenal dan simpel, wad'ul asya fi mawadi'iha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Berarti tindakan yang tepat berdasarkan ilmu yang tepat, ilmu yang benar. Itulah hikmah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, yutil hikmata may yasha wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Maha menganugerahi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapa yang telah diberi anugerah hikmah oleh Allah, maka orang itu diberi kebaikan yang banyak. Jadi pintu kebaikan, gudang kebaikan adalah hikmah yang itu diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pagi ini kita mempelajarinya agar mendapatkan bagian daripada hikmah ini. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian yang hadir maupun yang mendengar acara kita ini, diberikan hikmah oleh Allah dalam segala tingkah laku kita dalam hidup ini. Allahumma amin. Jazakallahu rahimakumullah. Kalau hikmah tadi adalah merupakan hal yang mendasar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dakwahnya dan tarbiyahnya, maka itu diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh manusia yang terbaik pada zaman yang terbaik, sehingga Islam tersebar luas di seluruh dunia dan banyak orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah, dari sekian banyak bentuk hikmah, karena hikmah ada definisinya yang sangat umum, lalu ada bentuknya. Bentuk ini sifatnya tatbiqi amali, yaitu aplikasi pengamalan. Yang inilah yang kita ingin pelajari, agar kita yang selama ini barangkali, dan insya Allah memang sudah demikian, kita masing-masing telah menjalankan hikmah sesuai dengan porsinya masing-masing, maka dengan pengajian seperti ini kita bisa lebih meningkatkan, lebih bisa menjadi orang yang hakim, yang ucapan dan tindak tanduk kita penuh dengan muatan-muatan hikmah. Itu harapan kita. Nah, di antara bentuk hikmah adalah tanmiyatul hasanah, kesadaran untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan, bukan sekedar menebar. Setelah tersebar, kalau hanya menebar, setelah tersebar ya sudah, diam begitu saja. Yang kita inginkan bukan hanya tersebar, berkembang terus, berkembang terus. Sebagaimana kalau cita-cita tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus itu adalah perintah bagi umatnya, yaitu sabda beliau, la yablughanna hadzi ma balagha al-lailu wan nahar. Agama ini akan berkembang dan akan sampai ke seluruh ujung dunia. Di mana ada jengkal bumi yang dilewati oleh siang dan malam, Islam akan sampai ke sana. Itu kan pengembangan yang luar biasa. Islam berkembang, tapi ada hamba yang mengembangkan. Lalu Allah memberi taufik. Jangan sekarang Allah,
Ini perlu kita laksanakan, perlu kita sebarluaskan, perlu kita tanamkan, kita menggugah masyarakat agar merasa penting masalah ini, lalu ikut serta di dalamnya, meningkatkan diri bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita per orang, cita-cita masing-masing dari kita. Insyaallah kita demikian. Dari sisi ke cita-cita sudah iya, tetapi tinggal kita serius apa tidak, kita mengembangkan diri apa tidak. Rasulullah mengatakan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ini kita tidak ingin hanya menjadi mahfudzat, menjadi hafalan-hafalan belaka. Kita ingin hidup kita penuh dengan upaya, usaha, perjuangan memberi manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa ini, agar kita menjadi orang terbaik, bukan di mata manusia, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau sudah wa khairun nas anfa'uhum linnas, mau tidak mau wajib orang itu ikut peduli, perhatian dengan urusan kaum muslimin, dengan urusan masyarakat sekitarnya, melalui pendidikan, melalui dakwah, pengembangan ekonomi, pengembangan hal-hal yang bermanfaat lainnya dari pembangunan. Dan di sisi yang lain, ikut mencegah hal-hal yang mungkar, ikut memberantas hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak hanya sibuk mencari harta halal untuk anak istrinya saja, bukan, tetapi mengukir sejarahnya menjadi bagian dari manusia yang terbaik. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ingat, jangan pernah merasa sudah final, sudah puas, merasa sudah banyak amal solehnya. Jangan, itu adalah awal kekalahan kita, awal ketergelinciran kita. Dalam kebaikan, dalam akhirat, harus selalu merasa kurang, harus selalu merasa ada kewajiban meningkatkan, karena sifatnya tanafus, sifatnya tasabuk, musabaqah, munafasah, ada perlombaan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu prinsip orang yang ingin menjadi khairuna. Bukan merasa cukup, sudah berjuang punya satu madrasah cukup, satu pesantren cukup. Tidak boleh. Dalam perjuangan untuk Islam, untuk umat manusia, tidak boleh. Ingat cita-cita Rasulullah SAW dan perintahnya, yaitu bahwa Islam ini sampai ke ujung dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi sudah saya singgung bahwa siapapun di antara kita yang hadir dan mendengar, saya yakin masing-masing berada dalam kebaikan dan telah berusaha untuk baik. Tapi sekali lagi, kewajiban kita meningkatkan. Dan ini tidak berisi semacam sindiran atau semacam anggapan bahwa selama ini kita tidak baik, selama ini kita tidak mengembangkan kebaikan sehingga harus ngaji seperti ini. Tidak. Ini adalah bagian daripada tawasau bil haq, tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Bagian daripada meningkatkan kebaikan yang diperintah oleh Allah. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Kita semua yakin sudah beriman. Beriman pada Allah sudah, kepada Rasul sudah, kepada Alkitab sudah.
Tetapi yang sudah beriman ini pun ternyata diperintah oleh Allah, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, kita sudah beriman. Apa isinya? Ternyata isinya aminu billahi wa rasuli wal kitab. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, berimanlah kepada kitab Allah. Oh, berarti iman itu bertingkat-tingkat. Sudah beriman, suruh beriman lagi. Kebaikan bertingkat-tingkat, karena iman adalah induk kebaikan. Kebaikan bertingkat-tingkat, tidak hanya di satu level selesai. Maka wajib kita meningkatkan kebaikan. Jadi ini maksud daripada kajian kita, meningkatkan iman, meningkatkan kebaikan, termasuk meningkatkan penyebaran dan pengembangan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam sangat tidak suka umatnya bekerja nanggung. Islam tidak suka umatnya bekerja nanggung, tanggung, setengah-setengah, tidak selesai, tidak rampung. Karena pekerjaan tidak selesai, tidak rampung itu tidak banyak manfaat. Saman mau menulis buku, saman kaya ide, buku judul satu belum selesai separuh, berhenti. Buku dua separuh berhenti. Sampai buku 100 separuh semua, terus meninggal. Enggak banyak manfaat. Malah itu aib. Fulan, masya Allah, kaya ide, kaya pikiran, sudah nulis 100 kitab tapi belum selesai semua. Enggak bagus. Tapi satu judul selesai dan spektakuler, luar biasa. Oh, itu luar cukup. Punya satu karya yang monumental. Itu sudah cukup menjadi amal kebaikan. Jadi harus rampung. Sama kita sekolah, kuliah juga begitu. Masya Allah, ini pengalaman sekolah di 10 mahat Ustaz. Masya Allah, 10 mahat. Semua mahat di Jawa Tengah sudah di pernah disinggahi. Lulus? Enggak ada yang lulus. Kan enggak baik. Satu mahat selesai lulus, semua ilmu gurunya diambil, malah ditambah dari yang lain. Oh, ini murid yang hebat. Jadi sekarang bukan masalah banyak, tapi tidak rampung. Yang rampung, yang bagus dalam bekerja, dalam pekerjaan apapun. Kalau mudah pindah, itulah penyakit. Harus ditangani. Itu penyakit. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baik. Ada satu hal yang menarik, yaitu Imam Atha bercerita, memang mursal, ya, karena Imam Atha seorang tabi'in. Dalam tarikh Ibnu Syabbah diceritakan Imam Atha berkata, ketika Ibrahim Ibnu Muhammad alaihissalam meninggal dunia dan dikuburkan pada hari Selasa 4 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menguburkan di pemakaman. Lalu beliau melihat di kuburan itu ada celah, ada juhran, ada furjatan fil labir. Kuburan ketika mayat sudah diletakkan di lahat kemudian ditutup dengan, orang Jawa bilang telisik, ya. Kalau di sini apa? Kan dikasih kayu, entah bambu, kalau di desa, kalau di kota, papan. Disebut terbelo. Bahasa sini, kalau di sana telisik. Nah, itu kemudian diuruk. Kalau ada kayak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu batu atau batu bata ditata, yang panjang-panjang ditata miring. Ada yang lubang. Lubang ini berarti tanahnya kan nanti akan
tanahnya akan masuk ke jenazah. Berowot tanahnya ini, tahu, bocor gitu loh. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, itu tolong ditutup. Cuma celah itu, tolong celahnya ditutup. Suddul juh. Fa innahu athyabu lin-nafs. Innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan ayyutqina. Tolong kamu tutup celah itu karena lebih sedap untuk dipandang. Lebih enak. Dan Allah menyukai seorang hamba kalau melakukan suatu pekerjaan rampung, bagus, sempurna. Juga diriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dan Su'abul Iman. Dalam Su'abul Iman diterangkan Abu Kulaib, dia menghadiri jenazah bersama ayahnya, yang itu dihadiri oleh Rasulullah SAW, sedangkan saya, itu Asim ibnu Kulaib, Asim anaknya, saya masih anak-anak, tapi sudah paham. Lalu jenazah itu sampailah di kuburan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Suddu lahda hadza. Tolong tutup, rapatkan lahatnya jenazah ini. Sampai orang-orang menyangka dengan perintah Nabi yang demikian itu, menyangka kalau ini menjadi sunnah. Kalau ini menjadi sunnah. Kemudian Rasulullah menoleh kepada orang-orang. Ama inna hadza la yanfa'ul mayyit wa la yadurru. Ingat, yang saya perintahkan tadi untuk menyempurnakan pemakaman itu tidak berguna untuk mayit dan tidak memberikan mudarat bagi mayit. Walakinallahu yuhibbul 'amil idza 'amila ayyuhsin. Tapi Allah suka hambanya kalau beramal rampung baik. Gitu. Ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Silsilah Ahadits As-Sahihah. Dan hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummina ummul mukminin. Bahkan di dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Abdul Qasim Al-Lalaka'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal. Walladhi nafsi biyadihi la yadkhulu ahadun al-jannata illa bi'amalin yutqinuhu." Kalau yang pertama tadi hadis tentang menguburkan jenazah, kalau yang kedua ini lebih umum dari itu, bahkan masuk ke dalam amalan-amalan akidah, amalan-amalan iman dan amalan-amalan ibadah, i'tiqadiyah atau amaliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bukan dengan hanya sekedar menghiasi zahir, bukan sekedar impian dan harapan yang ada di hati maupun yang terucap oleh lisan. Tetapi iman itu satu tasdik, i'tiqad yang ada di dalam dada, kemudian dibenarkan, diwujudkan oleh amal perbuatan. Dan demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga salah seorang kecuali dengan amal yang dia sempurnakan. Beriman yang sungguh, sungguh-sungguh beriman, beramal sungguh-sungguh beramal. Makanya di sini kalau kita berdakwah, ya sungguh-sungguh berdakwah. Kita mendidik, sungguh-sungguh mendidik. Menjadi kepala rumah tangga, jangan tanggung-tanggung. Profesional, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, seorang ibu juga demikian. Ini cita-cita luhur dalam Islam, menginginkan umatnya ini supaya ahli dalam segala hal yang baik,
menguasai ilmunya, teknisnya, sampai pengalaman, sampai betul-betul ahli dalam satu bidang atau lebih. Dalam satu bidang atau lebih. Selebihnya sekedar mengetahui tidak masalah. Yang penting dia sudah punya sesuatu yang bisa diandalkan dan ahli di dalamnya. Qalu ya Rasulullah, ma yukinu, karena tidak akan masuk surga seseorang kecuali dengan amalan yukinu. Ya Rasulullah, wa ma yukinu. Wahai Rasulullah, berbuat itqan itu bagaimana? Itqan. Kata Nabi, yuhkimu. Berbuat ihkam. Ihkam itu mantap. Mantap, rapat, rapi, sempurna, itu namanya muhkam. Muhkam. Jamaah sekalian rahimakumullah Allah. Nah, kalau tidak rapat, tidak mantap, goyang-goyang, rapuh, itu bukan mutqan. Jadi kalau bikin fondasi bangunan fisik yang mapan, yang mantap, temboknya mantap, kusennya mantap, atapnya mantap, begitu. Begitu pula kalau kita ingin membangun satu peradaban, membangun pendidikan, membangun masyarakat, usahakan bang asas pondasinya itu mantap. Begitu pula kalau kita ingin membangun agama masyarakat, usahakan akidahnya mantap, prinsip-prinsipnya mantap, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat kita, semangat tanmiyatul hasanat, mengembangkan kebaikan-kebaikan, dan dengan pasangannya yang tak terpisahkan tapi ada di martabat berikutnya, yaitu mahfuz sayyiat, menghapus dan menghilangkan keburukan-keburukan. Kan itu dua pasangan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu pasangan. Tetapi ma'rufnya dulu, nahyu 'anil munkarnya nanti berikutnya. Tanmiyatul hasanat dulu, mahfuz sayyi'atnya martabat berikutnya. Jadi apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Memang begini caranya. Ya ibaratnya menanam padi dulu baru nyemprot hama, kan begitu. Berbarengan ya tidak bisa, apalagi dibalik, nyemprotnya dulu, padinya belakangan. Yang disemprotkan suket, rumput nanti. Jadi tanam dulu sebanyak-banyaknya, terus dirawat, dilindungi, disemprot hamanya. Jadi semangatnya adalah menanam padi, menyebarkan padi, lalu melindungi. Jangan terbalik, dan bukan bersamaan. Sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kalau ini sudah menjadi bagian dari syariat yang tak terpisahkan. Kalau yang baik itu harus dikembangkan, dan kalau yang buruk itu harus dilenyapkan. Misalnya di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keberkahan riba, dan Allah mengembangkan kebaikan sedekah. Sedekah hasanah
maka sedekah dikembangkan oleh Allah. Riba adalah maksiat, penyakit, kejahatan, maka dihapus oleh Allah kebaikannya dan kebenaran. Penghasilan dari riba banyak, tapi tidak banyak membawa manfaat, malah menyeret kepada musibah. Uang sering disedekahkan, uang itu akan dikembangkan oleh Allah meskipun zahirnya berkurang. Jadi Allah senantiasa mengembangkan yang baik, sedekah, dan akan menghapuskan keberkahan daripada keburukan dan kejahatan yang di sini diwakili, disimbolkan oleh riba. Begitu pula di dalam surat Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhhibun." Apa saja riba yang kamu lakukan dengan maksud agar berkembang dalam harta manusia, maka tidak mungkin berkembang di sisi Allah. Tapi apa saja yang kamu lakukan dari zakat, dari sedekah, infak, maka itulah yang dikembangkan oleh Allah. Yang kalian menginginkan wajah Allah di dalamnya, maka mereka itulah orang-orang yang dilipatkan dalam pahala dan kebaikan balasan. Kemudian di dalam hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "La yatasaddaq ahadun bitamratin min kasbin thayyibin illa akhadhaha Allahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum falwahu aw qalusahu hatta takuna mithlal jabali aw a'dham." Tidak ada seorang yang bersedekah dengan satu biji kurma yang satu biji kurma didapat dari harta halal, dari mata pencarian yang halal, melainkan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya lalu dikembangkan. Sebagaimana salah seorang manusia mengembangkan anak kudanya sampai dewasa, menjadi dewasa bagus, besar. Sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak ontanya sampai besar. Nah, satu biji kurma ini dikembangkan oleh Allah hingga menjadi seperti gunung. Au akzom, atau lebih besar dari gunung. Itu pahala gambaran bagaimana Allah mengatakan, fa'ulaika humul mud'ifun, dilipat gandakan. Satu biji kurma seperti gunung, bahkan lebih besar dari gunung. Itu gambaran bagaimana Allah yunammi as-sadaqah, mengembangkan kebaikan ini. Diberi pahala besar ini agar orang berkembang, banyak yang bersedekah. Diberi hukuman yang berat bagi riba, supaya orang terpikir dan tidak melakukan riba. Itu bagian daripada syariat Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Ini sekedar gambaran. Ya, biar kita bernafas sedikit, tidak tegang, tapi yang bagi sebelah sini itu pun agak kalah dengan sinar matahari. Yang sebelah sini tidak dapat gambar. Ya, sebaiknya di sini dipenuhi. Nanti nyesel sampean. Dan untuk yang para pendengar, mohon maaf enggak bisa nayangkan gambar ya. Baik, ini sekedar gambar anaknya kuda, bagaimana dikembangkan oleh pemiliknya. Tidak mungkin dibiarkan, dirawat betul, ini harta kekayaan. Betapa senangnya seorang petani, seorang peternak, jika hewan piaraannya melahirkan keturunan, dibesarkan sampai menjadi sempurna. Itu al-falu dan al-qalus, anak kuda dan anak unta, ya, sampai menjadi sempurna. Baik. Sekarang hadis yang lain, amal yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah jami'ah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mayyitin," semua mayit, setiap mayit, "yukhtamu ala amalih illa al-murabit." Setiap mayit amalnya ditutup, amalnya disegel, tidak bisa berkembang, ya sudah. Sudah ditempel, disegel sudah, enggak bisa berkembang. Ditutup bukunya. Kecuali al-murabit. Al-murabit adalah haris as-subur. Penjaga daerah perbatasan negara Islam. Penjaga daerah perbatasan negara Islam yang berbatasan dengan negara-negara kafir. Itu kalau meninggal, amalnya berkembang terus, tidak ditutup sama Allah. Ini luar biasa, fadilah tentara muslim, baik angkatan darat atau angkatan laut, atau mungkin angkatan udara, yang bertugas patroli mengamankan daerah perbatasan negara Islam. Supaya orang kafir tidak masuk, menyusup, para narkoba tidak nyelundup, dan seterusnya. Mengamankan negara Islam. Ditambah lagi, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yunamma lahu." Ingat, Nabi menggunakan kata-kata tanmiyah. Judul kita adalah Tanmiyatul Hasanat. Dan hadis ini mengatakan yunamma amaluhu. Dikembangkan oleh Allah amalnya ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Wa ya'manu fitnatul qabri, dan diamankan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Artinya termasuk orang yang yusabbat bil qauli sabit. Ada jaminan untuk ditetapkan berada di atas kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini luar biasa. Jamaatkan rahmatullah. Kemudian berikutnya adalah penjelasan para ulama, penjelasan Imam Suyuti dalam Syarah Muslim. Kemudian syarah Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Maknanya semuanya sama. Jadi kalau mati orang yang pekerjaannya murabit, murabit berpatroli di daerah perbatasan negara Islam, amalnya diberlakukan terus sampai hari kiamat. Dan ini adalah fadilah mukhtashah bihi. Keutamaan yang khusus berkaitan dengan al-murabit atau haris as-subur. Tapi tentu saja jika dia seorang muslim, dia seorang mukmin dan melaksanakannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Karena itu penting para angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara untuk ngaji, supaya bukan sekedar mendapatkan upah, bayaran, harta halal, tapi juga mendapatkan pahala di akhirat kalau dia di dalam melaksanakan tugasnya lillahi ta'ala. Kita perlu bertanya dan mungkin iri, karena itu hanya didapat oleh seorang tentara. Kita gak bisa kan, apa mungkin sampai mau bertugas di daerah perbatasan. Harus menjadi tentara dulu untuk mendapatkan fadilah itu. Pertanyaannya kok besar, kenapa? Kenapa hanya diberikan kepada murabit? Fisabilillah. Bukan mujahid. Apalagi kita yang hanya muallim, muta'allim, mudarris. Kalau mujahid kan sekali berangkat jihad pulang, selesai. Tapi kalau orang yang bekerja mengamankan daerah perbatasan, sama bisa bayangkan melalui gambar berikut. Atau mari kita bayangkan. Kita sekarang di kota, sama di Sukoharjo.
atau semua pendengar radio tadi di 5 kota yang berbeda, apalagi yang ikut mendengar dari streaming yang mungkin bisa di seluruh dunia. Dan rata-rata yang ada internetnya adalah di perkotaan. Antum semuanya, Anda semuanya enak hidup di kota. Perlu apa? Tinggal di samping rumah ada yang jualan. Semua kebutuhan terpenuhi, listrik nyaman, teman banyak. Perasaan terpenuhi juga dengan anak istri, dengan mertua, dengan tetangga. Subhanallah, luar biasa. Taklim di mana-mana, usaha. Usaha bisa dengan mudah. Semua kebutuhan rohani, jasmani terpenuhi. Emosi terpenuhi. Religi terpenuhi. Tapi kalau orang yang bekerja di daerah perbatasan, itu dia hidup terpencil, jauh dari istri, jauh dari anak, dari keluarga, di tempat yang tidak ada fasilitas, sangat minim, dan selalu berada dalam bahaya, pertama kali yang diserbu olehmu. Semua jerih payahnya untuk mengamankan orang yang hidup di kota seperti kita ini. Untuk mengamankan orang-orang yang hidup di kota seperti kita ini. Kita nyaman, tidur tenang, enak. Di sana temannya mungkin nyamuk gede-gede. Coba bayangkan sekarang, jemaah Allah, ini dulu kita lihat, ini peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kita juga tahu perbatasannya. Mungkin kita seumur-umur jadi bangsa Indonesia gak pernah mikir berbatasan dengan siapa gitu. Untuk wilayah darat, yaitu kontinen, berbatasan dengan wilayah darat 3 negara. Negara Malaysia, negara Papua, New Guinea, dan negara mana? Sekarang timur-timur ya. Negara timur, Leste. Ada 3. Untuk yang perbatasan dengan negara, dengan perbatasan maritim, laut, wilayah laut. Kalau tadi wilayah darat. Untuk wilayah laut ada 10 negara. Ada berapa? 10 negara. Saman mungkin enggak pernah mikir. Bahkan nanti ada nama negara saman enggak pernah dengar barangkali. Ada berbatasan dengan wilayah India. Berbatasan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Australia, dengan Republik Palau. Pernah dengar Palau? Atau Belau. 200 km utara Papua Barat, kemudian Timur Leste dan Papua New Guinea. Belau itu di sini. Tadi ini ya. Di antara ini, Irian Jaya dan Maluku, di atasnya. Sayang, tidak ada pointernya. Di sebelah sinilah. Tidak kelihatan ya, percuma ya. Pokoknya, tadi itu 200 km utara di atasnya. Utara Papua Barat. Kemudian wilayah daratnya panjang, luar biasa. Dan berbatasan bentuk hutan-hutan. Dan perlu antum ketahui di sana, di negeri seberang, negeri Jiron, kaya dan makmur. Di wilayah kita melarat-melarat. Sampai ada yang mata uang yang beredar di negara kita pakai uangnya negara tetangga misalkan. Terus kita bertugas di sana. Itu kan suasana yang luar biasa. Kondisi seperti ini. Yang ada cuma patok batas 0 km sebelahnya negara tetangga. Kita hutan belantara. Jauh dari kemakmuran. Baik untuk rohaninya maupun untuk sosialnya, ekonominya, dan lain sebagainya. Belum lagi yang menunggui wilayah laut berhari-hari. Tiap hari di laut, di samping belenger, bosan. Juga kadang-kadang kalau ada musuh, dia pertama kali yang ditembak. Itu kalau lillahi ta'ala menjaga umat Islam, menjaga wilayah Islam dari orang-orang kafir, Allah menghargai luar biasa. Maka sekali lagi, alangkah beruntungnya
para personil, para tentara, angkatan laut, angkatan darat, termasuk angkatan udara, karena udara juga punya wilayah. Kalau dia seorang muslim, kalau dia bekerja lillahi ta'ala. Kalau tidak, ya tidak. Oh, ini berkaitan dan diperuntukkan untuk orang yang muslim sesuai dengan syarat diterimanya amal. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ikut Rasul. Sudah sesuai dengan ikut Rasul, tinggal ikhlasnya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, dari penjelasan kita tadi, kita lebih fokus di tanniyatul hasanat lebih dahulu, di menanam lebih dahulu, ya, daripada kita menyemprot hama tadi atau mengingkari kemungkaran. Harus kita tonjolkan pengembangan kebaikan itu menjadi prioritas yang utama. Mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, sabaqat rahmati wa ghadabi. Rahmatku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Murka atas kesalahan, rahmat Allah kepada hamba karena memiliki kebaikan. Jadi lebih ada orang yang punya kebaikan sekaligus punya dosa, punya kesalahan. Allah lebih menonjolkan perhatiannya pada hasanat, lebih memunculkan rahmat daripada menghukum, daripada amarah. Maka kita pun demikian. Kalau melihat pada diri orang ada potensi baik, ada kesalahan, kita harus lebih fokus di kebaikannya, di potensinya. Jangan hanya fokus melihat aibnya. Ini penting. Kalau kita melihat saudara kita, orang mukmin, orang muslim, dia punya kebaikan-kebaikan, punya potensi-potensi yang baik, tapi dia punya kesalahan-kesalahan. Entah kesalahan akidah, kesalahan ibadah, kesalahan akhlak, pokoknya kesalahan. Kalau kita orang yang berjiwa besar, ingin mengembangkan kebaikan, maka fokusnya melihat kepada kebaikannya, bukan kepada keburukan dan kekurangan. Jadi, sekali lagi, kita ini mengajak agar kita ini masing-masing turut serta mengembangkan kebaikan yang ada pada orang lain. Bukan hanya melihat, mencibir, pesimis, atau tidak mau tahu. Bukan begitu. Tapi kita proaktif. Orang ini bagus. Punya kebaikan begini, begini, begini. Tapi juga punya kesalahan begini, begini, begini. Gimana ya caranya kita bisa mengembangkan kebaikannya. Lama-kelamaan nanti keburukannya akan berkurang. Itu yang harus dipikirkan. Jangan melihat yang jeleknya dulu dan terus-terusan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, memberi nasihat secara tidak langsung kepada kita semua, apapun profesinya, khususnya para pemimpin, para majikan, para orang tua, para guru, para dai. Al-labibul aqil huwal fatin al-mutaqabbil. Orang yang cerdik pandai, orang yang berakal adalah orang yang selalu mawas diri tapi pura-pura tidak tahu. Orang yang cerdik pandai, orang yang tahu, orang yang selalu waspada tapi pura-pura tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Kalau anak kita atau anak didik kita atau anak buah kita punya kesalahan-kesalahan, ada kesalahan-kesalahan itu yang harus kita lupakan, kita nomor sekiankan, kira kita pura-pura tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kalau ada orang tua, ada guru, ada majikan,
paling seneng kesukaannya itu mendaftar dan mendata kesalahan. Sekecil apapun ada daftarnya. Kalau itu kesalahan. Kalau kebaikan tidak. Ini tidak bisa berkembang. Ini bukan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang baik. Tidak bisa, tidak mengerti seni, tidak mengetahui cara dan tidak memiliki seni dalam mengembangkan anak didiknya atau anaknya atau anak buah. Jadi harus kita itu al-fatin, tahu, mawas diri, tapi mutaghafil, pura-pura tidak tahu. Jamaah sekarang rahimahullah, ini bukan maksudnya menyetujui kesalahannya, mengikrar, mentakrir kesalahan, bukan. Tapi untuk mengembangkan kebaikan yang ada padanya dan untuk menyelamatkannya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti kisah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah lewat berpapasan dengan orang yang melakukan dosa. Semua orang tahu perbuatannya dosa. Karena orang tahu, maka orang-orang pada mencelanya. Orang melakukan dosa. Orang-orang tahu semuanya. Orang-orang mencelanya gara-gara dosa itu. Ingat, mencela. Tahu dosa. Lalu pengetahuannya itu memunculkan, melahirkan apa? Mencela. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu, sang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malah mengingkari para pencela, seolah-olah membela, bukan seolah-olah, memang membela yang dicela, membela yang berbuat dosa, bukan membela dosanya, membela orangnya untuk kebaikan. Karena mencelanya bukan kebaikan. Lalu beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya, wahai kalian yang mencela, kalian mendapati orang ini tercebur dalam sumur, kalian mencelanya atau kalian menolongnya? Logika yang luar biasa. Ini kita bersaudara, jangankan faktor hanya dia seorang saudara kita muslim. Kemanusiaan saja kita tolong. Apalagi dia saudara muslim. Bukan kita mencela. Jadi perbuatan pertama itu ketika melihat saudaranya salah tergelincir, kita tolong, bukan kita cela. Mencela itu gampang. Menolong ini butuh ilmu. Mencelanya tidak butuh ilmu. Tidak butuh guru. Tapi menolongnya butuh ilmu, butuh guru, butuh latihan. Mereka menjawab, iya. Iya, kami tolong. Lalu sahabat Abu Darda berkata, kalau begitu, jangan kalian mencaci saudaramu ini. Malah bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian. Jadi pertama itu begitu melihat orang salah, pertama kali yang kita lakukan bersyukur dulu. Alhamdulillah, saya tidak salah. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak menjadi orang itu. Alhamdulillah. Sama dengan kalau kita melihat kecelakaan itu. Kan itu persis kecelakaan fisik dengan kecelakaan non fisik, agama. Kecelakaan fisik kita pertama doa, alhamdulillahilladzi afana mimma batalahum bih. Begitu menyelesaikan kecelakaan di jalan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kecelakaan itu, dari musibah itu. Lalu kalau ada waktu dan kesempatan menolong, baru kita tolong. Bukan mencelanya. Sama, orang punya kecelakaan dalam bidang agama. Pertama,
bersyukurlah pada Allah yang menyelamatkan kamu dari kesalahan. Kemudian, lalu mereka bertanya, apakah kamu tidak membencinya? Kan dia berbuat dosa. Abu Dzar tak menjawab, saya membenci amalnya. Dan kalau dia meninggalkan saya, maka dia saudara saya. Jadi saya sekarang ini sedang dalam rangka menolongnya. Kalau masalah membenci dosa, enggak perlu kalian ajari, kan begitu. Kita sudah punya itu. Bahkan diajak ajari langsung oleh Rasulullah SAW. Abu Darda. Tapi lebih dari itu, bukan sekedar tahu orang dosa, lalu kita selesai. Kita ada amalia-amalia yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah bagian daripada sikap mudharah. Mudharah, sikap lembut dalam bermuamalah terhadap orang yang salah, terhadap orang yang berdosa, terhadap orang yang jahat. Orang jahat kok kamu lembuti? Orang berbuat dosa kok kamu lembuti? Ini mudharah. Orang yang akhlaknya buruk, kita bersikap lembut, mudharah. Apalagi ini semuanya adalah bersifat ta'liful qulub. Untuk mempersatukan hati, kalau hatinya sudah terbuka, baru kita isi dan kita selamatkan. Ini orang yang mengembangkan kebaikan. Kalau hanya sekedar dia salah, dia berdosa, dia tidak tahu kalau itu bid'ah. Kalau hanya sekedar itu, ya semua orang bisa. Tapi yang kita inginkan, mengembangkan kebaikan. Baik. Jangan sekarang, alhamdulillah, baik. Dan bersikap mudhara ini adalah sedekah. Mudhara kita perlukan untuk menciptakan ijtima' agar bersatu. Bukan untuk uzlah agar kita menyendiri, menjauh dari masyarakat. Untuk ta'aruf, bukan tanakur. Untuk kita saling kenal. Yang berikutnya adalah ta'awun, bukan saling tanakur untuk saling bertengkar, saling mengingkari, saling membenci. Untuk ta'awun dan bukan untuk infiradiyah yang itu adalah individualistik. Jangan sekarang Allah, ini kita lakukan kepada orang jahil, kepada orang fasik, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kata Abu Yusuf rahimahullah, sikap mudhara untuk qadi yang berijtihad salah, untuk orang yang sakit, untuk wanita, untuk seorang alim, untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, itu perlu mudhara. Baik. Berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, di antara sirah salafus saleh adalah wasiat Imam Sahnun, seorang tabi'in bin Sa'id Qadi Qairwan dari Tunis yang wafat tahun 240 Hijriah. Imam Sahnun berwasiat kepada anaknya, ucapkan salam pada musuhmu dan lakukan mudharah kepadanya. Karena iman kepada Allah, karena kepala iman kepada Allah adalah mudharah terhadap manusia. Jadi berwasiat malah mudharah kepada musuh, kepada lawan. Wasiat Imam Sahnun. Sekedar mengingatkan, Imam Sahnun dari Tunis. Tunisia itu dibuka, diislamkan pada masa khilafah Utsman radhiyallahu an. Yang membuka ke sana biar tahu adalah antara Ahlul Bait dan sahabat bersamaan. Imam Hasan, Imam Husain, sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Itu para pasukannya. Pemimpinnya adalah Abdullah ibni Abi Sarah. Ahlul Bait dan sahabat bersama-sama dalam jihad mengislamkan Tunis. Baik. Sebelum kita istirahat, Muhammad bin Abi Fadl Al-Hashimi berkata, saya bertanya kepada ayah saya, ayah, engkau tahu, ayah, mengapa engkau duduk kepada fulan, padahal engkau tahu dia adalah musuhmu, dia memusuhimu. Maka ayahnya menjawab, padamkan api dan nyalakan kasih sayang.
Tetapi dalam melaksanakan wasiat ini perlu waspada terhadap makar musuh seperti wasiat Imam Al-Mawardi rahimahullah. Jamaah sekalian rahimahullah, baiklah. Khususnya mudhara ini diperlukan kepada orang yang kita cintai, yang punya kedudukan, punya jasa, ayah, ibu, saudara, guru, perlu kita mudhara. Jangan semuanya vulgar, enggak suka ngomong enggak suka. Enggak setuju ngomong enggak setuju. Dipikir dulu manfaat, maslahat. Itu seni. Supaya hidup itu indah, gitu. Supaya hidup indah. Jadi sekarang saya tutup sebagai sesi pertama. Kita mengaji ini apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bisa meningkatkan semangat wala kepada saudara muslim, kepada saudara mukmin. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ingat, jangan sampai kita punya pikiran orang mukmin itu adalah teman saya ngaji saja. Jangan. Itu asabiyah jahiliyah. Bukan ajaran Al-Qur'an. Jangan sampai bayangan kita mukmin itu adalah orang yang ngaji seperti kita saja. Jangan. Tapi orang mukmin adalah setiap muslim yang bersyahadat dua kalimat syahadat imannya sah. Tidak melakukan pembatal. Dimanapun, kapanpun, dari sekolah manapun, yayasan apapun, organisasi apapun, itu selama dia mukmin, itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagaimana caranya kita dengan kajian ini mengembangkan semangat wala kepada setiap saudara mukmin? Loyalitas, kecintaan, kesetiaan, ketulusan. Dan bukan meningkatkan semangat barok, semangat berlepas diri dari kaum mukminin. Terus kita ingin meningkatkan kemampuan dakwah, bukan semangat dan kemampuan tahzir. Mentahzir gampang, tapi mendakwai, menyelamatkan itu yang susah. Butuh belajar. Butuh kesabaran, kesadaran. Dan kita ingin meningkatkan aktivitas tarbiyah, bukan hanya aktivitas tasfiyah. Atau kita ingin tarbiyah melebihi tasfiyah. Karena kalau semangat tasfiyah ini harus dikoreksi. Ya, sifat mengoreksi ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah misalnya. Kalau itu yang menonjol, kebalik, tidak sunatullah. Dan akan hasilnya negatif. Harus yang melebihi itu antara tasfiyah dan tarbiyah, tarbiyahnya. Tarbiyah dikawal oleh tasfiyah. Tarbiyah itu yang kita tonjolkan. Kemudian kita ingin meningkatkan semangat ukhuwah. Bukan semangat adawah. Semangat persaudaraan, bukan permusuhan. Kemudian kita ingin meningkatkan akhlak tawadhu. Kita ingin kita merasa diri kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita itu rendah. Belum banyak berbuat untuk Islam. Dan kita juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang orang lain jangan memandang rendah, memandang tinggi. Kalau ketemu orang muslim lebih tua, dia lebih baik dari saya. Lebih dulu masuk Islam, lebih banyak beramal soleh. Kalau ketemu dengan anak yang lebih muda, dia lebih suci dari saya, lebih sedikit maksiatnya. Kalau ketemu dengan yang sesama, dia saudara saya. Apa untungnya saya memusuhi saudara saya sendiri? Kemudian jamaah rahimahullah, kita ingin meningkatkan semangat membangun. Meningkatkan kemampuan produktivitas. Meningkatkan kekuatan optimisme dan husnuzon. Dan meningkatkan semangat ta'awun alal birri wa taqwa. Dan semangat saling menyempurnakan. Bukan semangat menghakimi orang. Sehingga kita mampu mempertahankan modal yang sudah ada, kebaikan yang sudah ada,
kemudian berusaha mendapatkan keuntungan lebih, mengembangkan dan mendapatkan keuntungan. Bukan sebaliknya, seperti orang yang ingin mendapatkan keuntungan, tetapi dengan menghilangkan modal. Karena rugi dua kali. Sehingga ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, al-aqil la yabni qasran wa yahdimu misran. Orang yang berakal tidaklah membangun satu istana dengan menghancurkan satu kota. Ya kan? Kita ingin membangun satu istana. Kalau kerugiannya menghancurkan satu kota, itu kan rugi. Atau tidak seperti orang yang malpraktek, ingin mengobati orang dari pilek, tapi diobati ternyata jadi penyakit kusta. Laisa kaman arada ayutibba zukaman fa'ahdasa judaman. Jamaah sekalian rahimahullah, nah ini tujuan kita. Insyaallah nanti akan kita terangkan. Selanjutnya adalah mengenai beberapa contoh. Ternyata tidak setiap orang punya kesadaran semacam ini. Dan tidak setiap orang dalam prakteknya mengikuti aturan seperti ini. Sehingga hasilnya tidak baik, tidak maksimal dalam kebaikan. Kemudian nanti baru kita lanjutkan dengan aplikasinya. Ataupun kandungan-kandungan motivasi ini yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya siapkan ada 19 poin. Nanti pada sesi kedua, kalau selesai semuanya alhamdulillah, tidak selesai yang penting paham sebagainya. Dan di akhirnya saya kepingin nanti ada bonus. Dan bonus itu di luar acara ini. Saya minta nanti radio yang 5 tidak perlu mengudarakan. Setelah kita tutup pengajian, bonus khusus untuk yang hadir. Beberapa video yang sangat penting. Kiranya cukup, saya kembalikan kepada Abuna Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tara ala hadihi wa da'a wa sallallahu alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung apa yang kita sampaikan di sesi pertama. Kita katakan bahwa niat baik seorang mukmin tidak perlu diragukan. Dalam setiap tindakannya kita berhusnuzon bahwa setiap kita itu mesti niatnya baik. Tetapi niat yang baik saja tidak cukup. Karena beberapa contoh yang sudah pernah terjadi. Ada seseorang diundang oleh satu kelompok keagamaan untuk mengisi kajian di markas kelompok tersebut. Ustaz ini dari luar kelompok. Dia lantas di forum, di podium mengingkari kemungkaran yang ada pada kelompok itu dengan cara yang kurang hikmah. Kita tahu kurang hikmah yang telah terjadi dari hasilnya. Ternyata Ustaz itu diturunkan dari video, lalu dipukul. Terjadilah pukul-mukul di situ. Berarti kan tidak hikmah. Karena kalau hikmah hasilnya baik. Nah itu menunjukkan tidak hikmah. Alangkah bagusnya kalau pada kondisi seperti itu dilakukan mudah. Dilakukan mudah. Dan dilakukan pengobatan secara tadarus, secara berangsur-angsur dan menggunakan fikih aulawiyah, yaitu prioritas. Itu kan ibarat orang mijit orang kekelio dengan keras langsung di tempat kekelionya. Itu kan orang
jeritnya bukan hanya itu. Bisa saja karena jerit refleks kemudian ditendang itu. Jadi kurang bisa bagus dalam memisik. Jamaah sekalian Allah, ada juga yang melakukan hal yang sama, terus akibatnya dia dimusuhi, kelompoknya dimusuhi, atau masjidnya ditutup, dibongkar, bahkan mungkin sampai punya ngaji di situ yang bagus, karena ada kesalahan sebagian anggota, sebagian teman, sebagian apa namanya penggiat dakwah itu pas kurang baik, kurang hikmah. Nah, kita ingin mempelajari itu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan ada yang sampai mau dijauhkan dengan hal yang sepele, karena mungkin kurang diperhitungkan sebelumnya, atau bahkan malah diusir, atau toko bukunya kitabnya ditutup, macam-macam. Nah, kita ingin belajar hal-hal yang kurang bagus, kurang menguntungkan itu, jangan terulang. Kalau itu terjadi pada orang lain, pada kelompok lain, jangan pada kita, jangan pada saudara-saudara kita. Ada juga sekedar contoh. Nah, ini contoh yang salah pula. Ada seorang talibul ilm yang juga sudah mengajar, tapi karena satu dan lain hal dia masih sunnah, tapi jabatannya terlalu ditinggikan, terlalu tinggi, tidak sempat aja. Kita tahu kalau masih sunnah itu ya perintahnya bagaimana, ancamannya juga bagaimana, banyaklah dalam madrasah ini bagaimana, dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana, komentarnya Imam Nawawi bagaimana, komentar Ibnu Hazm bagaimana, sikapnya Sayyidina Umar bagaimana, kita tahu semua. Kemudian ada seorang talib yang lain menegur, maunya baik, tapi kebaikan tidak didukung dengan seni yang bagus. Dia SMS, kira-kira mananya begini. Kalau kamu memang besar salah di, tentunya kamu tidak membonceng membonceng. Itu isinya itu. Maka dia menjawab, yang sekarang yang meluas. Dia bilang, jenggot saja di permasalahan, tak kukur sekalian, harus tahu bang. Loh, jadi kan tadinya sedikit bagus, ini mau dihilangkan semua gitu. Coba sekarang Allah seharusnya minimal begini, belajar, belajar SMS. Setelah assalamualaikum, bismillah, dan seterusnya, Ustaz, kami sangat mencintai yang itu. Atau kalau Aki merasa seumur, selevel Aki, saya sangat mencintai yang itu. Apalagi kalau Aki mau menggunakan satu fitrah, yaitu memelihara jenggot. Kami yakin Ustaz lebih paham dari kami. Tetapi karena kami sangat cinta, maka kami sangat perhatian kepada Ustaz. Ustaz adalah panutan kami dalam setiap kebaikan kita. Mohon dimaafkan jika ada yang tidak benar. Kalau begini kan enak. Tidak mungkin dia marah. Paling mikir, kalau baik ya diikuti, kalau tidak, kalau belum bisa diikuti, iya. Jemaah Allah, nah ini baru namanya nasihat. Jadi nasihat itu pun ada seninya. Nasihat yang mengembangkan kebaikan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah nasihat la fadihah. Nasihat bukan melecehkan dan bukan membuka air atau menghina. Kata beliau, nasihat itu perbuatan ihsan murni kepada orang yang dituju dalam bentuk rahmat, kasih sayang. Karena sayang, karena sayang. Wasyafaqa alaih wal ghira lah. Karena sayang, rahmat, kasihan, dan karena semangat keagamaan, maka kita melakukan itu. Karena itu tidak ada yang namanya nasihat kecuali harus muncul dari rahmat. Kalau bukan dari rahmat, bukan nasihat. Dan harus karena ikhlas kepada Allah, mengharap pahala dari Allah. Baik. Contoh yang lain, bahwasanya niat saja enggak cukup, tapi harus ditingkatkan kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa ini penting. Kalau Nabi SAW bersabda,
inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara ucapan itu ada yang bernilai sihir. Kalau ngomong dengan omongan ini orang tidak tertarik. Kalau ngomong dengan bahasa ini orang semuanya nggih manut sami'na wa atha'na. Itu kan bahasa. Dari orang yang ikhlasnya sama, bahasa berbeda, hasilnya berbeda. Seorang guru atau seorang ayah menegur anaknya, menegur muridnya yang suka nyoret-nyoret di tembok. Waduh, tembok baru dicet, tidak karu-karuan. Di masjid, di sekolahan, di rumah. Ketika ayah menegur, apalagi anaknya sama anak tetangganya banyak sekali ya. Enggak ada pen, enggak ada spidol, ya pakai krayon itu, potongan genteng itu. Wes enggak karu-karuan sudah. Atau pakai arang. Woi, jangan tulis-tulis itu. Tahu enggak kotor? Nanti kotor semua rusak. Anak enggak ngerti kotor, enggak ngerti rusak. Anak itu enggak ngerti. Bahasa tadi enggak dipahami oleh anak. Karena bukan bahasa anak. Nanti kotor. Dia enggak paham apa ruginya, mau urusan apa kotor. Kan itu bukan dunianya. Dia itu keinginannya, saya ini ada. Kamu harus mengakui keadaan saya, keberadaan saya. Ini loh saya ada. Bukan hanya kamu saja yang dewasa. Itu kira-kira pesannya. Maka bahasa yang bagus seharusnya ngomong, ya seharusnya ngomong. Nah, gambarlah di kertas ini. Nanti kalau sudah selesai, saya pampangkan, saya pasang di tembok, saya pasang di papan, saya pasang di mana, biar orang tahu semuanya karya kamu. Anak kok di mana? Oh, rame-rame ayam untuk kita gambar. Karena memang anak itu kepingin tampil, gitu. Kepingin tampil, baru bisa coret-coret sudah bangga dia. Maka beri fasilitas, alternatif, dan arahan. Itu kan bahasa, kemampuan bahasa. Jadi kita nggak pegel, ya anak itu apa? Mangan nanti. Mangan nanti, ya bukan sekali. Karena takut, takut semua bubar. Kita pergi, balik lagi, kan. Itu karena faktor takut. Coba kita beri pengertian, dan kita pahamkan kepada dia kalau dia menghargai. Kalau kita menghargai mereka, menghargai dia. Dan memfasilitasinya. Maka akan diikuti. Itu sekedar contoh bagaimana mengembangkan kebaikan. Karena ketika anak gambar, itu bukan murni jelek. Gambarnya itu bagus. Mau nulis itu bagus. Mau berkarya bagus. Tapi kita arahkan, kita kembangkan. Jangan diputus begitu saja. Diarahkan, diberi alternatif. Mau coba, bukan hanya gambar di tembok, di CV-nya digambar itu. Ya, anak-anak itu. Zaman sekarang Allah, seorang ayah kadang sering mukuli anak dengan alasan saya kepingin mendidik anak saya biar anak saya benar, kencang, lurus. Kenapa kamu pukul? Ya biar dia takut. Kalau dia takut kan lurus. Maka kita katakan kepada ayah semacam itu, Anda benar. Dengan Anda pukuli. Apalagi seperti ini orang Arab memukuli anaknya pakai ikol. Ini contoh orang Arab sana. Nah, ketika memukuli anaknya dengan ikol, nggak tahu kalau orang Jawa sini pakai apa? Pakai tangan, pakai sapu, pakai ya macam-macam. Ya memukuli anaknya sampai mungker-mungker seperti ini. Kita bilang Anda benar, Anda akan mendapatkan ketakutan anak Anda kepada Anda, tapi Anda akan kehilangan cinta mereka kepada Anda. Anda tidak akan pernah mendapatkan cintanya. Karena usaha itu memang hanya menghasilkan sakit. Tidak menghasilkan cinta. Jadi ada seninya. Jadi ini bisa diterapkan. Ada penerapan untuk keluarga, kepada istri, kepada anak buah, kepada madu. Kepada banyak hal. Dalam kehidupan kita ini semuanya perlu seni. Untuk mengembangkan kebaikan. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini masih mukadimah semuanya ini ya. Masih mukadimah di kajian kita ini. Apa yang kita lakukan, materi-materi semacam ini sesuai dengan cabang hikmah, sesuai dengan maqashid syariah. Agama kita ini punya inti, dan inti rohnya ini harus kita adopsi. Kita terapkan dalam setiap bidang. Apa rohnya maqashid syariah? Dan apa tujuan dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Tujuannya adalah tahsilul masalih wa takmiluha wa tahsilul mafasid wa taqliluha. Inilah tujuan ada dakwah, tujuan ada jihad,
tujuan ada amar ma'ruf nahi munkar, ada tarbiyah, ada tafsiyah, ada tahdzir. Tujuannya ini. Jadi harus semua tadi tindakan-tindakan itu yang bisa mewujudkan tujuan, jangan sampai bertentangan dengan tujuan. Tujuannya apa? Tahsilul masalih. Mewujudkan kebaikan-kebaikan. Wa takmiluha, dan menyempurnakannya. Pertama yang penting wujud. Yang kedua sempurna. Berarti kan diperlukan nanti ada saling menyempurnakan. Karena untuk menyempurnakan tidak semua orang bisa. Ini bisa mewujudkan sekian persen. Tapi menyempurnakannya tidak bisa. Maka saling menyempurnakan. Dan berarti menunjukkan proses, bukan hanya sekali. Karena mungkin wujud pertama 30%, yang kedua 50%, baru sempurna. Jadi ada di situ saling melengkapi, di situ ada gradual. Ada tadrij. Wa ta'filul mafasid wa taqliluha, dan mengosongkan kerusakan serta menguranginya, meminimalisirnya. Jadi kemungkaran itu pun bukan yang kita tuju bagaimana caranya pokoknya hilang 100%, bukan yang itu. Tapi kita juga harus berpikir kalau tidak mampu 100%, bagaimana cara mengurangi. Mengurangi itu sudah amal soleh, jangan diingkari. Orang mengurangi kemungkaran itu sudah amal soleh. Siapa yang bisa menyempurnakan? Sempurna. Jangan apa itu cuma bisanya dibikin, tapi cuma amal. Mari sempurnakan, ini maksimal yang saya bisa. Selebihnya saya tidak mampu. Jazakumullah. Jadi mohon ada 4 kategorinya, ada 4 target. Mewujudkan kebaikan, kedua menyempurnakan kebaikan, ketiga menghilangkan 100% atau total keburukan, atau yang keempat mengurangi. Ini semuanya tujuan. Tergantung nanti kita yang gimana. Nah, jazakumullah, semangat. Materi kita tadi atau hasanat tercermin dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis berikut. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Artinya, kita wajib yakin yakinnya siapapun umat Islam, hidup dimanapun, latar belakang apapun, masing-masing punya kebaikan. Berbeda antara satu dengan yang lain. Punya akhlak yang baik, masing-masing. Tidak mungkin orang lahir jelek, masing-masing. Bahkan asalnya alam fitrah. Tinggal kita pelajari, kita kenali masing-masing itu di mana letak kebaikannya, kita sempurnakan. Itu keharusan kita. Jadi semangat Nabi adalah bukan untuk memberangus yang sudah ada, tidak, menyempurnakan yang ada. Yang kurang-kurang itu ditutupi, diatasi. Seperti dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Ahmad dan Hakim, inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq atau shalih al-akhlaq. Baik. Dari sini maka akhlak ada dua. Secara singkat saja, akhlak ada dua, ada akhlak yang dibina bawaan, akhlak baik bawaan, ada yang akhlak muktasabah, yaitu akhlak pembinaan. Akhlak pembinaan. Siapa yang dilahirkan dengan akhlak baik, bersyukurlah, pertahankanlah. Dan siapa yang dilahirkan di atas tabiat yang kurang baik, berjuanglah untuk menyelesaikan dengan akhlak yang mulia. Kedua, mengajak dengan cara memudahkan dan menyenangkan agar kebaikan berkembang. Begitu pula kesepakatan para dai yang sekiranya para dai saling mengalah, maka akan menyemangati para mad'u dan masyarakat. Menyemangati masyarakat untuk bergabung dan mengikuti dakwahnya. Dua faktor ini, mengajak dengan cara yang memudahkan, berarti di sini pesan dari Nabi sekaligus perintah, cari teknis metode mengajar termudah. Metode mengajar termudah.
entah itu ngajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu, ngajar nahwunya, kan terus berkembang sistem ini, sistem ini, sistem ini, mana yang paling mudah orang cepat paham, bukan yang sulit. Ini perintah dari Nabi. Kemudian yang kedua, ya faktor kedua maksudnya dalam hadis yang kedua ini, sesama para dai kalau bisa saling mengarah, lebih-lebih dalam pendapat, saling mengalah, saling menghargai, saling mendukung, apalagi kalau udah bersahabat dulu, saling mengalihkan kalau untuk fatwa. Ketika ditanya, oh jangan saya ke Ustaz Fulan saja, jangan saya ke Ustaz Fulan saja, bukan malah rebutan, Ustaz yang lain ditanya, ini aku yang jawab, bukan itu ya, malah kebalikannya. Kalau bisa saya ditanya, oh jangan saya, Ustaz lebih paham, Ustaz itu begini, itu saling memuji, saling percaya, saling mengalah. Itu luar biasa pengaruhnya. Jadi madu'u itu senang, semangat, karena melihat akhlak yang baik dalam diri gurunya Ustaz. Nabi SAW berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis masyhur, tinggal pengamalannya yang harus masyhur. Mengutus ke Yaman, lalu Nabi berwasiat, yassira wala tu'assira wa bashira wala tunassira. Kalian berdua tolong lakukan yang termudah, ajak dengan cara termudah, jangan kamu persulit, dan jangan milih cara yang sulit, pikirkan dan cari cara termudah orang menerima Islam dan belajar Islam. Terus basyira wala tunassira, kamu tonjolkan berita-berita bagus, pahala-pahala, motivasi-motivasi daripada ancaman-ancaman. Jangan buat mereka lari dengan penakutan-penakutan. Tapi harus diberikan tafsir. Jadi istilah tafsir itu sebenarnya berhak lebih layak adalah untuk Islam. Dakwah Islam itu tafsir. Jangan digunakan dakwah Islam, dakwah tafsir adalah untuk mengungkap dakwah Kristen. Kalau dakwah Kristen itu tafsir, bukan tafsir. Ya. Dan sebagian orang menggunakan istilah salah. Jadi menghadapi tafsir, bukan tafsir. Kalau tafsir itu Islam, itu tafsir, memberikan kabar gembira dengan surga, dengan pahala, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat yang lain, yassira wa la tu'sira wa bashira wa la tunassira wa tatawa'a wa la tahtalifa. Salinglah kamu berdua itu saling mengalah. Jadi yang pertama, dua orang diwasiati kaitannya dengan mad'u. Yang kedua, wasiat kaitannya dengan sesama dai. Kalian berdua supaya berhasil tatawa'a, saling mengalah, saling mendukung, saling membantu, wala tahtalifa, jangan saling berselisih. Ini termasuk cara-cara mengembangkan kebaikan, prinsip-prinsip pengembangan kebaikan, hal-hal yang harus menjadi seni dalam kita mengembangkan kebaikan. Contoh yang diperagakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sangat terkenal, tetapi pemanaan dan pemindahan nilainya itu juga harus kita upayakan agar menjadi prinsip kita. Ringkas cerita, ada orang Arab Badui datang ke masjid ya, seperti masjid kita ini, tapi lantainya lantai tanah. Zaman itu kan tanah. Belum ubin, belum keramik, belum tehel, belum apa namanya, yang lain. Marmer. Tapi dari tanah. Tiba-tiba enggak tahu namanya orang Arab Badui dari desa pedalaman. Jika waktu itu di masjid belum ada WC-WC seperti zaman Sayyidina Umar. Masjid belum dibuat WC-WC itu.
mungkin dia kebelet tipis gitu ya. Ternyata mojok di sana, mojok di pojok masjid, salah satu masjid di dalam masjid. Kencing. Tentu saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diajari masjid itu adalah disucikan, diwangi-wangi. Ya, sekecil apapun harus dikeluarkan dari masjid, pahalanya besar. Pokoknya enggak boleh masjid dikotori. Begitu tahu orang kencing, masyaallah, weh gitu, fasahan nas. Orang-orang itu teriak semua, meneriaki dia ini. Weh, jangan kencing. Jadi itu. Subhanallah, orang sahur manuk. Sahur manuk ya. Sahur manuk semuanya pada berkicau. Kata Nabi. Ya. Da'uh. Malah yang dilarang oleh Nabi, bukan yang kencing. Yang nahi mungkar ini. Dilarang oleh Nabi. Karena caranya kurang tepat. Kurang hikmah. Sudah benar mengingkari, tapi tidak hikmah caranya. Kata Nabi Da'uh. Setelah selesai, terus kata Nabi, ambilkan satu timba air, tolong kamu tuangkan di atasnya. Sudah mereka sudah suci. Satu kencingan, satu timba. Kalau kencing dua kali, dua timba. Terus kata Nabi setelah itu, menasihati sahabatnya. Dua orang harus dinasihati. Sahabat yang ingkar mungkar dan akrobi yang fa'ilul munkar. Nabi berkata kepada murid-muridnya, innama bu'istu muyassiri walam tub'atu mu'assiri. Kalian itu wahai sahabat diutus oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang paling mudah, bukan mempersulit. Cara kalian tadi mempersulit orang. Dia menahan kencing sakit atau mungkin lari kemana-mana, sulit tambah. Harus berpikir kan, cara yang terbaik. Coba, setelah kan baik kan, mudah. Saya ambil timba, terus kemudian dituangkan, selesai mudah. Cuma satu titik, nah kalau dia lari kemana-mana, berapa timba. Di samping dia kencing sakit. Ya. Sudah selesai, diajari. Kemudian yang kencing. Nah. Masjid ini enggak cocok untuk kencing. Cuma bahasa itu enggak cocok, coba bayangkan. Bahasanya dia pahamnya itu. Pak, masjid ini enggak cocok untuk kencing, untuk kotoran, untuk buang air, untuk yang kotor-kotor enggak. Ini cocoknya Pak, masjid ini untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Quran. Loh, rinci luar biasa. Siapa terkata Allah, ini juga sabda Nabi ini cocok untuk rokok. Kalau ada orang rokokan di masjid, alhamdulillah di negeri kita ini, tentang rokok itu sangat merugikan, mengganggu, merusak, itu semua orang paham. Tinggal yang melaksanakan belum. Yang tidak mengikuti apa yang sudah dipahaminya ini masih lebih banyak. Maka perlu terus diingatkan kembali apa yang mereka sudah tahu itu dan dihidupkan semangat agar kita saling menghormati istri, menghormati anak. Artinya kalau mau rokokan jangan sampai mengorbankan istri. Rokokan di samping istrinya terus, istrinya kena penyakit kanker paru dan seterusnya. Kata pak dokternya, sampai rokokan bu, enggak pak, ngapain saya rokokan. Tapi suami rokokan, iya pak, sudah dari dulu rokokan. Nah ini pak, kanu bu, menyebabkan penyakit ini. Coba kan, tinggal menyesalnya, karena tidak sayang sama istri. Tidak sayang sama anaknya, tidak peduli gitu, egois gitu loh. Pokoknya saya rokokan, mau kamu mau tahan, enggak tahan bukan urusan Tuhan. Jadi kita bangkitkan rasa kepedulian. Silakan kalau sampean belum bisa berhenti merokok, tapi jangan di samping istri, jangan di samping anak, jangan di samping orang lain, jangan di masjid Allah. Di masjid Allah. Yang terhadap itu bawa minyak wangi, sodako itu cocok. Saya jamar Allah baik.
Ucapan Nabi ini penting, saya perlu saya sampaikan. Ucapan Nabi jauh, biarkan dia kencing. Pertanyaan, apakah Nabi menghalalkan kencing di masjid? Apakah Nabi mengizinkan kencing di masjid? Tidak. Bagaimana logikanya? Nabi tidak dalam kapasitas mengizinkan, tapi Nabi dalam kapasitas menyelesaikan masalah. Kencing sudah ada, tapi gimana cara menyelesaikannya? Bukan ya Rasul sama kencing, monggo, bukan begitu. Kalau itu baru Nabi mengizinkan, ini enggak. Ini Nabi mengatasi masalah. Maksud saya begini, kadang ada kurang paham sebagian murid. Ada ustaz, dia berdasarkan ilmu mengatasi masalah. Tapi murid pandangannya berkurang, nyala-nyalakan ustaznya. Misal, ada orang yang namanya pecandu rokok itu luar biasa, atau pecandu narkoba luar biasa, atau pecandu musik-musik luar biasa. Sudah luar biasa. Masuk Islam. Masuk Islam, kita islamkan, kita ajarkan, kita tabat dengan semua kesalahan, kita ajari dulu tauhidnya supaya benar. Seperti perintah Nabi, rukun imannya benar. Sebagian orang yang tidak, yang mustajil, mustajil yang apa ya, yang suka tergopo-gopo, tergesa-gesa, dan lupa dirinya paham itu juga berproses, tapi dia minta orang lain dituntut saat ini juga lupa. Dia mengatakan apa ustaz itu? Tidak ada. Masa ustaz, ustaz itu membolehkan orang narkoba. Dia narkoba itu tidak disuruh berhenti, katanya. Tidak apa-apa, apa namanya? Ya, kita berproses dulu, kita bertahap dulu. Itu kan sama dengan masalah. Ini sih, dia sudah narkoba sebelum masuk Islam. Kita ini sedang mengatasi masalahnya, bukan mengizinkan masalahnya. Jadi, sabda Nabi ini penting untuk kita pahami seperti porsinya. Karena tadi sudah kita pelajari, menghilangkan total atau mengurangi. Kalau mengurangi, mana yang paling penting? Kan begitu, mana paling darurat? Seperti orang komplikasi. Orang komplikasi kalau semua diobati, dalam waktu yang bersamaan kan mati orangnya. Atau nggak jadi berobat kan? Jadi harus diurut dari yang paling besar. Yang lain yang menonton saja harus sabar. Oh nggak, telatan di dokter ini. Bukan ada di dokter. Nggak telatan di ustaz. Aku ada di ustaz kan ini bahasanya. Jadi mohon saling saling menyadari masalah ini. Ada ilmunya. Supaya bagus. Jamaah sekalian, berikutnya adalah menanam kurma pada saat terjadi kiamat. Hadis perintah menanam kurma pada saat terjadi kiamat atau menjelang ajal. Orang mau mati suruh nanam kurma. Dunia kiamat dia suruh nanam kurma. Ini apa maksudnya? Menanam itu kan menanam kebaikan. Menanam kurma menanam kebaikan. Jadi semangat menanam kebaikan itu kapanpun dalam kondisi apapun. Mau mati saja suruh nanam kurma, apalagi sehat seperti kita. Makanya kebiasaan suka menebang, tidak menghijauan, itu merusak. Orang seluruh dunia tahu. Tapi kadang yang diketahui begitu tidak harus diamalkan. Dilanggar setelah kerusakannya tampak, baru orang baru sadar. Jangan sekalian Allah. Tidak qamat ala ahadikum al-qiyamah wa fi yadihi faslah aw fasilah falyaghrisha. Kalau datang kematian kepada salah seorang kalian sementara di tangannya ada tunas kurma, maka tancapkan tanam di tangan. Kenapa? Meskipun dia mau mati, tapi kebaikan ini bukan untuk diri, untuk anak cucu. Dia memang mati, tapi kebaikan ini biar dimakan oleh orang sesudah kita. Jadi berpikir panjang untuk kebaikan. Dan nilainya setiap kebaikan yang kita tinggalkan itu sedekah bagi kita. Harusnya itu. Kita makan buah-buahan dari tanaman nenek moyang. Harusnya kita berpikir untuk menanam apa yang akan dimakan oleh generasi akan datang. Semangat itu semangat Islam.
semangat Islam. Kalau semangat eksploitasi menghabiskan kekayaan alam ini semangat perusak bumi yang rusak di muka bumi. Baik. Kemudian mengenai mengembangkan harta, ada juga hadis yang lain. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad bab istisna' al-mal, bab mengembangkan harta. Diceritakan kata Al-Harith, yaitu Hamis atau Hunais ibn Al-Harith dari ayahnya. Ayahnya Al-Harith bercerita, ada seorang dari kami yang kudanya itu terus produksi. Kudanya itu terus beranak. Kuda yang produktif itu disembelih sama dia. Apa alasannya? Dia berpikir untuk dirinya. Alasannya ketika ditanya, ana aishu hatta akhara, apakah saya akan tetap hidup untuk menaiki kuda ini? Kuda ini mungkin kuda jantan yang spermanya diperlukan untuk kuda betina. Terus keturunan bagus, gennya bagus. Ini ternyata disembelih. Alasannya ini kan kuda aku. Aku kan tidak hidup panjang selamanya. Tidak harus saya menaiki ini. Ini tidak masalah, saya juga akan mati. Saya sembelih diri saya. Ini ditegur oleh Amirul Mukminin, oleh presiden saat sekarang. Jadi presiden itu mengurusi kuda. Orang yang berlaku kuda diurusi sama presiden. Ya, akhirnya Khalifah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada apa? Instruksi kepada seluruh umat Islam. Aslihu ma razaqakumullah fa inna bil amri tanafusa. Tolong perbaiki, bersikap baiklah, kembangkanlah rezeki yang sudah Allah berikan kepada kalian. Karena dunia ini masih panjang. Memang Anda yang punya harta, wahai Bapak, akan meninggal. Tapi generasi berikutnya, anak Anda, umat Islam berikutnya, perlu. Harta yang ada pada Anda sekarang, kembangkan terus. Loh, sampai begini, urusan Islam. Kenapa Anda? Pertanyaannya, kenapa Sayyidina Umar mengurusi seperti ini? Kalau menurut sampean sepele. Karena urusan yang besar sudah final, sudah finish, sudah selesai. Islam mengurus semuanya sudah sempurna. Masyarakat waktu sempurna, sampai urusan kecil ini bisa terurus. Kenapa sekarang urusan besar tak terurus? Saking banyaknya PR, kecapean sudah terurus. Ribuan yang di mahkamah tidak terurus. Sampai ada pada suatu waktu instruksi tidak boleh lagi menerima laporan kasus. Karena yang ada 9.000 tak tertangani. Jadi kan jadi beda kondisinya. Jadi karena kasus yang masuk sudah 9.000 tidak tertangani, sudah stop, tidak boleh daftar. Sayyidina Umar, yang kecil-kecil begitu supaya ada masalah kuda, yang belah kuda itu pertama. Zaman terlebih. Jadi kalau Islam, ya seperti zaman dahulu, betul-betul rahmatan lil alamin. Urusi pasar diurusi, kuda diurusi, pertanian diurusi, jalan-jalan diurusi. Baik, masya Allah, seperti kan. Berikutnya yang keempat adalah mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Masing-masing memiliki kebaikan dan merentak kepada masing-masing untuk berikhtiar maksimal demi meningkatkan kemanfaatan dan perintah untuk menutup celah setan. Dalam hadis yang sangat terkenal dengan Imam Muslim, hadis Abu Hurairah yang awalnya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min abaya. Kelima, tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, dalam hadis Abu Hurairah juga, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yang Nabi berkata kepada kaum muslimat, wahai kaum muslimat, jangan sampai ada seorang wanita yang merendahkan, menganggap remeh sedekahnya kepada tetangganya meskipun itu hanya makanan paling murah. Waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan kikil, kakinya kambing itu enggak terurus karena dagingnya sudah cukup. Kalau sekarang sak jeroan-jeroannya makan ya. Atau kalau kikil sekarang malah makanan yang bagus.
ya anggap saja meskipun itu kerawon atau semacam rambanan, itu kan kerawon ya. Ngerti rambanan? Ya berdaunan, kadang kita makan, kadang dimakan kambing kan itu, gantian. Meskipun kerawon, tidak masalah, jangan menunggu punya daging. Meskipun ikan sepen, ikan teri, ikan menjos, beri, punya itu, beri. Kan itu kebaikan. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, luar biasa kebaikannya banyak, gak bisa kita sebutkan. Baik. Berikutnya, biar agak banyak. Berikutnya adalah, itu perintah Nabi untuk yang apa namanya, baik untuk yang infak atau untuk yang menerima. Kalau orang memberi makanan nasi bungkus kerawon, memang keadaannya seperti itu, maka ketahuilah orang itu cinta sama Anda. Tapi kalau orang kaya raya punya istana memberi itu menghina Anda. Jadi Nabi memerintahkan siapapun yang menerima tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan yang memberi jangan meremehkan sekecil apapun. Mau infak bangun masjid yang lain 100 ribu, dia 1000 rupiah, jangan. Yang mau infak jangan merasa remeh, yang menerima jangan menganggap remeh. Karena yang menganggap remeh hanya orang munafik. Orang munafik itu enggak pernah enggak komentar. Ayo kita bangun masjid, perlu banyak nih, perlu 1M. Yang lain datang bawa 100 ribu, bawa 1, bawa 100 juta. Dia ngomong, wah dia infak 100 juta paling banyak itu hanya untuk riak. Komentarnya selalu jelek. Kepada yang 100 juta untuk riak. Kepada yang 1000, saya infak piro 1000 rupiah, gak butuh duit mau apa saya. Ini orang gak benar yang seperti ini. Jadi ingat, kebaikan jangan dipupus, jangan berhenti, jangan ditolak. Sekecil apapun, wajib diberikan atau diterima. Baik, kemudian sama sekalian yang keenam, tidak boleh merenangkan keburukan. Nah, sekarang keburukan. Keburukan sekecil apapun, jangan dianggap remeh. Karena keburukan itu akan menjadi besar. Ingat kebakaran dari percikan api yang kecil. Wa mu'zamu nari min mustaqbari syarri. Begitu. Nah, seperti saya sampaikan masalah jihad di Indonesia. Jihad di Indonesia ini, itu yang sudah difonis aliran sesat. Sudah menurut pengadilan, sudah menurut fatwa. Itu kenapa bisa berkembang luar biasa sekarang ini? Awalnya kecil, sekedar kita ceritakan, bukan sekedar cerita, tapi kita juga dari situ kita belajar reaksi umat Islam, al-Sunnah di Indonesia, ini harus kita kembangkan. Jadi pertama tidak merekan keburukan, yang kedua, kebaikan yang sudah ada, mari kita ikut mengembangkan. Apa? Ceritanya begini. Tahun 79, revolusi Khomeini, orang pada tidak tahu kalau Syiah. Dipikirnya revolusi Islam, ternyata Syiah. Beda loh Islam dengan Syiah. Kalau Syiah itu sektarian, kalau Islam itu agama Islam, orang materialan. Tahun 82, mulai percikan Syiah dari Iran jatuh di Indonesia. Jatuh satu percikan di Bangil, Jawa Timur, satu di Bandung, Jawa Barat. Umat Islam alhamdulillah waktu itu sudah bereaksi, tapi reaksinya lambat, tidak cepat dikembangkan. Tahun 83, surat edaran Kementerian Agama. Sebelum Indonesia soal hal-hal golongan Syiah. Tahun 84, Fatwa Mui tentang soal Syiah. Tahun 2006, keputusan Ijma Komisi Fatwa Mui tentang penyamaan pola pikir dalam masalah keagamaan. Dari mana yang manhaj, mana yang ingkar, mana toleransi ditetapkan. Tahun 2006. Tahun 2007, aplikasi diterapkan keputusan Ijma Komisi Fatwa Mui pedoman identifikasi aliran sesat. 10 aliran sesat, kriteria aliran sesat ditetapkan untuk menilai sesat atau tidak. 2012, Fatwa Mui Jatim mengatakan Syiah sesat menyesatkan. 2012, Pergub Jatim nomor 55 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Kemudian kami yang melihat peluang ikut mengembangkan dengan menerbitkan buku Fatwa Mui Jawa Timur tentang sesatnya Syiah, dilengkapi dengan Fatwa Mui Pusat, dengan Kemenag dan dengan peraturan Gubernur Jawa Timur. Dan perlu diketahui Jawa Timur itu sepakat, NU-nya tanda tangan, Muhammadiyah tanda tangan, menolak Syiah dan menyesatkan Syiah. Pokoknya Jawa Timur itu
ulama Umar itu. Dan buku yang ini covernya di depan tadi, di teman-teman yang ada di depan sudah dikirakan, itu adalah murni Umar dan ulama Indonesia yang mengatakan fatwamu itu. Dan perlu diketahui, orang Syiah itu selalu menggunakan istilah Wahabi untuk mementahkan dakwah anti-Syiah. Setiap kali ada orang menyerang Syiah, kamu Wahabi, kamu anti-Amerika, kamu anti-Zionis, itu selalu dijenangkan. Dan itu yang dipakai di Iran, sampai Iran bisa menguasai Al-Sunnah, daerah Arabistan, dijajah, dikuasai dengan cara begitu. Madrasah dikuasai, masjid dibongkar, ulama dibunuh, ulama diusir dengan istilah Wahabi. Orang menentang Wahabi, orang menentang Wahabi, itu di Iran. Dan itu diterapkan di negeri kita. Ingat, mana buktinya kalau menentang Syiah bukan Wahabi, dan bukan Zionis, dan bukan anti Amerika? Imam Syafi'i rahimahullah menentang Wahabi. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menentang Wahabi. Imam Syafi'i menentang Rafidah, menentang Syiah. Menentang Syiah. Kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menentang Syiah. Kemudian Imam Nawawi menentang Syiah. Imam Ibnu Hajar menentang Syiah. Imam Ghazali menentang Syiah. Semua ulama. Apakah ulama-ulama itu Wahabi? Apakah ulama-ulama itu Zionis? Apakah ulama-ulama itu Amerika? Tidak. Mereka Syafi'iyin, mereka Asy'ariyin, tetapi semuanya memang anti Syiah karena dia memang sesat. Bahkan pendiri NU, Kyai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah juga anti Syiah. Dan bukan Wahabi, apalagi Zionis, apalagi Amerika. Ingat, sekali lagi yang menuduh itu Wahabi, mudah dengan begitu itu perang orang Syiah. Jangan kita tahu apa-apa. Maka kita ingin, nah sekarang ini berkembang MUI Jatim, MUI Bali, MUI NTD, MUI NTT, semuanya sudah memfatwakan begitu, mudah-mudahan seluruh Indonesia. Dan diminta teman-teman mohon menyebarkan buku yang murni dari ulama dan ulama Indonesia. Ini penting. Kemudian yang ketujuh, menghargainya baik, mengembangkan dan meluruskan amal. Artinya dalam bidang dakwah, meskipun kita tahu perbuatan salah, tapi kalau niatnya baik, mulailah cara menegurnya atau cara perbincangannya dari niatnya yang baik. Dari niatnya yang baik, jangan dari kesalahan. Jangan dari kesalahan. Baik, banyak hal. Kemudian, jemaah sekalian, ke-8, menghargai orang baca Al-Quran mesti tertatih-tatih. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, orang yang mahir baca Quran bersama malaikat yang terbata-bata susah membacanya punya dua pahala. Ini untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuannya membaca Quran, kebaikannya. Jadi kalau sampai terjadi seperti yang pernah terjadi, bapaknya ngomong apa? Baca jelek, anaknya bilang yang baru pulang dari pesantren, "Pak, kok jelek begitu sih, banyak salahnya." Akhirnya bapaknya enggak mau baca Quran mulai detik itu sampai hari ini. Kan kesalahan itu, bukan mengembangkan kebaikan, tapi memupus kebaikan. Ke-9, menghargai dan melakukan komparasi dengan mengucapkan, ini ucapan baik, ucapan Anda baik, tapi coba mendengarkan, yang saya ucapkan lebih baik. Ini pernah dilakukan Nabi SAW dialog dengan seorang namanya Suwaid bin Shamit. Yang Suwaid bin Shamit seorang penyair. Dia ketemu Nabi, diajak masuk Islam. Kata dia, "Muhammad, barangkali yang kamu ajarkan kepada saya tadi, yang kamu dakwahkan, saya sudah punya, Muhammad." Kata Nabi, "Kamu yang punya apa? Coba kamu sodorkan." Diberi kesempatan untuk dialog sama Nabi. Lalu dia mulai mengucapkan syair-syair hikmah. Luar biasa. Tapi kata Nabi, perhatikan kata Nabi. "Oh iya. Ucapan Anda bagus. Tapi ucapan saya lebih bagus. Coba dengarkan." Dibacakan oleh Nabi Al-Quran. Setelah itu, pisah, dia berpikir, merenung, dan dikisahkan, dia meninggal dunia dalam keadaan muslim. Bagaimana Nabi itu sabar dalam berdakwah, tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu, tidak ketergesa-gesa. 10 seorang mukmin atau seorang suami tidak boleh membenci istrinya hanya karena satu kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Harus melihat sisi lainnya. Ke-11, mengingkari dengan memuji sebaik-baik orang adalah kurang. Seandainya tidak punya kesalahan,
rambutnya panjang gondrong dan celananya kopra di bawah mata kaki. Jadi Nabi pernah bersabda di hadapan semua sahabat, Nabi mengkritik tapi dalam bentuk puji. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik manusia Quraim al-Asadi, andaikan rambutnya tidak panjang, celananya tidak kombor, tidak kompra, tapi tidak indah, indah. Nabi fokusnya di kebaikan, bukan di kesalahan. Kalau dibidik kesalahannya beda hasilnya. Akhirnya para sahabat rebutan untuk menyampaikan, disampaikan, kamu tadi dipuji sama Rasul, iya gimana? Kata Nabi, sebaik-baik orang itu kamu. Iya, masa iya? Andaikan kamu rambutmu tidak gondrong, sama celanamu tidak sinkron, gitu ya. Langsung ngambil gunting, dipotong rambutnya, dipotong celananya atau jubahnya sehingga ngatung di atas mata. Karena Nabi menyampaikan dengan bagus. Coba kalau sekarang sesama ngaji, ikut ngaji pirang tahun depan supaya gondrong, depan supaya komprang, lo kan nggak berubah jadinya, malah tambah hatinya nggak ketemu gitu. Jadi yang bagus ada seninya. Walhasil ini semakin waktunya hati jadi semakin cepat gaya. Coba sekarang Allah, itulah paling tidak sudah 11 ya, sudah 11. Sebenarnya sudah saya sebutkan 20 ya poin yang itu luar biasa kalau kita bisa merenungkan dari pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya kita harus belajar terus meningkatkan kemampuan bahasa, kemampuan keyakinan, kemampuan kesabaran, kemampuan keimanan, kemampuan ilmu, ya, dalam mendakwahkan agama Islam, dalam mendialogkan Islam kepada orang lain, dalam mendidik anak dan seterusnya. Kiranya cukup. Tidak bisa saya maksakan waktunya, mohon maaf jika tidak tuntas sampai 20 poin. Siapa yang bertanya? Yang langsung silakan, tapi pakai mic biar masuk didengar juga sama pendengar radio. Nomor yang bertanya pakai mic supaya didengar sama pendengar radio kita yang di Sukoharjo, di Jogja, di Malang, di Kendari, di Martapura. Atau para pendengar radio silakan kirim ke SMS mana? Silakan disebutkan nomor telepon. Yang bisa SMS, para pendengar radio bisa nomor salah satunya yang siap. Kosong delapan satu dua lima sembilan satu delapan delapan satu. Itu para pendengar kalau ingin bertanya. Silakan. Itu. Ada. Belah itu. Mic-nya ada nggak? Silakan. Mungkin masih di depan, Pak. Saya ini nggak siap teman-teman, mic-nya sampai ngalah saja. Atau ini dulu, Pak? Ya, saya ini dulu. Oke, pada. Kalau menanyakan kepada kami di antara poin-poin dalam di antara poin yang penting dalam dakwah, kalau mana dakwah kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, pertama kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pertama syaratnya harus al-basirah. Basirah itu ada tiga aspek. Basirah terhadap
tema dakwah, materi dakwah, artinya agama Islam. Yang kedua, basirah terhadap cara dakwah, metodologi dakwah. Yang metodologi dakwah itu diterapkan dalam ayat yang lain dengan hikmah, dengan mobil hasanah, dan dengan mudadara yang lain. Dengan hikmah untuk orang awam, untuk orang tidak paham. Orang manut, orang tunggu istilahnya, ya, orang mukhlis, ikhlas, tapi dia tidak paham, maka dengan hikmah. Dengan lalu, kemudian mobil hasanah sudah paham tapi malas mengamalkan atau lalai. Atau yang ketiga, orangnya merasa punya ilmu lalu bahasa-bahasa, maka disikapi dengan baik. Dan keempat, bagi orang yang sudah dibahas dengan baik, sudah jelas salah, alasan sudah tegak, toh kurang ajar, bisa dibahas bahala. Itu yang keempat. Nah, yang ketiga, basirah terhadap makhluk. Basirah terhadap keadaan masyarakat, keadaan orang yang tidak lain. Potensinya apa, kesibukannya apa, ketidaksukaannya apa, wakil tempat apa, itu semuanya supaya dakwahnya bisa diterima. Itu kira. Kemudian berikutnya dalam yang keempat, pertama basirah dengan tiga aspek. Yang kedua harus menjadi uswatul hasanah, yaitu uswatul hasanah. Kalau tidak, lima tahun dulu dalam belajar baru. Jadi kita perbuatan kita akan melemahkan ajaran kita. Kira-kira itu tahu. Terus di sini ada pertanyaan dari saya, ya. Tidak disebutkan pertanyaannya. Bagaimana menetapi hikmah tanpa keahlian dan daya? Padahal itu hukumnya wajib sebagai syarat sahnya jamaah. Ya, saya berpikir kepada penanya, saudara Mohon. Mengenai apa yang dimaksud tadi mengenai bayat, keamiran, itu bukan syarat sah. Kalau syarat sah, keliru. Kalau syarat sah, keliru. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah orang itu beriman dengan keimanan yang benar dan sah, kemudian berakhlak, beribadah dengan ibadah yang benar, tanpa ada keamiran. Karena itu Al-Quran mengatakan tujuan dakwah adalah an-aqimuddin wa taqarrubi, tegakkan agama, bukan tegakkan adalah. Karena keamiran, kesultanan, bai'at itu kaitannya dengan dakwah. Jadi tegakkan dakwah bukan tegakkan dakwah. Daulah itu akan tegak sebagai hasil dari berhasilnya ekonomi. Jadi ekonomi dulu, baru kemudian setelah itu kalau meminta layak, ya Allah akan berikan kesempatan untuk ekonomi atau layak. Jadi ketika tidak ada amir, tidak sultan, tidak masalah. Adapun ancaman yang tidak berbaiat itu akan mati darinya. Itu bagi orang yang amir ada, sultan ada, sultan berbaiat, itu baru nanti yang mati darinya. Nah, orang. Sebelum kita berikan ada yang lain, barangkali di sekolah ini langsung ada yang dimaksudkan sekolah. Dan ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia berpakaian Islam,
sebagian di antara rekan-rekan kami ada yang mau menjalankan, tetapi sebagian juga ada yang mau menjalankan. Sebagian juga dia telah pernah menjalankan dua anak dan yang belum, yang tidak mau menjalankan dengan kesempatan bahwa pembeda antara Islam dan Islam dan Madhab adalah pada bahwa sejak kecil sampai dengan misalnya orang Madhab ini belum pernah sholat apalagi dan itu kemudian pertanyaan kami manakah yang lebih tepat bagi kami kita tadi mensolatkan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat berguna karena langsung berkaitan dengan apa yang ada di mana-mana. Jawab saya pertama, memang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik, kepada masyarakat supaya paham dan mengikuti konsekuensinya, yaitu satu. Orang kafir tidak pernah sholat dalam hidupnya. Orang munafik kadang-kadang sholat. Orang mukmin terus sholat. Jadi tiga pernyataan ini harus paham. Orang yang tidak sholat kafir. Orang yang sholat kadang-kadang munafik. Orang yang sholat terus-menerus mukmin. Ya, yang sholat terus mukmin. Yang sholat kadang-kadang dan males munafik, yang tidak sholat kafir. Itu harus dipahamkan. Terus yang kedua, mengenai status hukum orang yang tidak sholat sama sekali, apakah memang kafir setelah dia bersyahadat? Para ulama ada. Kalau tidak pernah sholat sama sekali, memang tidak ada khilaf kalau dia itu orang kafir. Yang khilaf itu ketika dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, atau hanya lebih banyak sholat dan sedikit yang tidak sholatnya, itu yang ulama khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Di masyarakat ini, yang masyarakatnya berlaku di Indonesia, banyak masyarakat bermakmum pada beliau mengatakan tidak kafir. Orang yang fasik dosa besar tidak. Nah, lepas daripada status hukum seperti ini, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah bagi orang-orang awam silakan, atau keluarganya silakan menyolati. Bagi orang-orang yang bagus, para soleh, para ustaz, para ulama, jangan ikut menolak. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran bagi yang lain bahwasanya orang yang meninggal dan dia tidak sholat itu tidak layak mendapatkan doanya orang-orang soleh. Seperti itu hukum asal. Tetapi kalau sekarang, kalau kita tidak sholat, orang-orang soleh tidak sholat, akibatnya buruk. Akibatnya buruk, masyarakat tidak bisa menerima, bahkan malah membenci orang yang soleh. Maka yang terbaik, silakan menyelati. Setelah menyelati, berceramah tentang nasib orang yang tidak sholat di neraka itu. Masyarakat pun bisa itu diterangkan biar nanti firman Allah. Jadi monggo para hadirin kita ingatkan tentang itu monggo sholat. Menatap kader kita menengahkan ini. Ini mas, lebih maslahat supaya orang dapat pencerahan. Karena kalau kita memisahkan terus tidak pernah ikut sholat dan tidak ada yang menerangkan, sampai kapan mereka tidak pernah mendengar? Itu masalahnya. Jadi meskipun secara fikih misalkan kita mentadbir, kita tidak mendengar lagi. Apakah kita keyakinan dia kafir atau fasik? Misalkan ya, kita tidak menyolati. Tapi kalau pertimbangannya itu adalah lebih malah menyolati karena dia ada kemungkinan, ada kesempatan untuk menerangkan, datanglah dan terangkan dengan baik. Terangkan dengan baik artinya
kita tidak bisa memvonis bulan ini neraka atau tidak, tapi kita khawatir berdasarkan firman Allah, orang tidak sholat itu begini nasib. Kita khawatir. Jadi ini penting. Tergantung daripada alasan permasalahan, insya Allah dalam prakteknya seperti itu. Hukum donor darah, katanya kalau donor darah terus darahnya untuk orang kafir haram. Sama sekali tidak boleh. Hukum donor darah banyak dibahas oleh ulama. Rasulullah termasuk dalam imam para ulama yang ada di Saudi. Yang kesimpulannya adalah ada dua hal. Ada hukum donor darah sebagai sah darah untuk kesiapan tapi kecelakaan-kecelakaan yang mendadak. Kalau tidak ada donor darah itu akan berbahaya besar. Orang kecelakaan butuh darah, oh tidak ada, nyari, nunggu nyari dulu keburu mati. Berarti kita tidak kerja karena tidak mengurus segala usaha sebelumnya dengan baik. Sehingga diperbolehkan donor darah tanpa kita tahu untuk siapa donor darah yang sebanyak-banyaknya kesiapan tapi kita lakukan kejahatan. Karena dalam kenyataannya kalau kita sampai yang sakit berujung mencari tidak ada darah, sulit kita tentara luar biasa. Makanya Islam mengajarkan memudahkan. Ya kedua, kalau donor darah kepada orang tertentu sekarang sudah tidak ada darah, ada yang sakit, kita minta, kita lihat siapa orang ini. Kalau dia ini musuh Islam, merusak agama Islam, yang kematiannya lebih maslahat bagi umat dan manusia beristirahat dari orang seperti ini, ya benar, kita permudah, itu lebih baik daripada kita ikut. Ketika dia sembuh dan iman, balik lagi menurut alat ceritanya. Itu tergantung dari siapa. Kalau orang soleh, orang baik-baik, atau tidak diketahui, ya silakan. Langsung kita berdarah. Jadi itu kesimpulannya Allah Ta'ala. Ini kan memang sudah ada waktu yang berdarah. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, barangkali untuk kajian Islam, kajian ini pada hari ini bersama para ulama ini ada bersurat dari tanggungannya sebenarnya kita yang tanya beliau bersama dengan semua dan sebagai penutup dari kajian ini kita ucapkan kepada semua orang pada pihak yang memberikan bantuan dalam perlahan yang terjadi ini terutama pada masyarakat atau pasangan yang terjadi di rumah beserta akunya dan kepada kalian-kalian terutama mereka kalian yang terhormat bahwa semuanya kami berpaksa juga mengenai kesalahan dan kami juga mengenai juga. Akhirnya saya kepada para hadirin, Bapak Ibu sekalian dan kepada seluruh muslimin Radio Suara Quran, Radio Al-Qur'an di Malang, Radio Majelis Ulama, Radio Muhammadiyah, Bapak Ketua Radio Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan semoga yang semoga Allah Subhanahu menjadikan ilmu bermanfaat dan amal yang soleh dan semoga ketemu di kesempatan ini dan berlalu. Kemudian mohon maaf kita sampai di sini dan berikutnya hanya untuk orang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.